Bang, kita ke rumah sakit aja ya? Nggak usah. Biaya rumah sakit kan mahal. Lo cariin gue dukun aja. Penyakit gue ini kayaknya bukan penyakit biasa. Tapi kayaknya diteluk sama si Jelani. Astagfirullahaladzim, Bang. Gak boleh ngomong kayak gitu. Dosa. Gue kagak duduk sembarangan. Gue pasti si Jelani karena dia marah gue pecat. Istighfar, Bang. Istighfar. Itu fitnah namanya. Fitnah itu dosa gede, Bang. Lebih gede daripada kalau kita bunuh orang. Lu kagak usah kayak ustazah. Bang. Ya Allah, Bang, nyebut, Bang. Bang. Tolong. 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 Pak. Pak Husin. Ya Allah. Ustaz. Sampai saya kagak mau buat sekarang. Ya Allah, Bang, jangan ngomong seperti itu. Lagian saya juga bukan tukang jampe-jampe. Kalau masalah usia, Allah yang punya kehendak. Abang, abang, Bang, bangun, Bang, 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 gua beraninya 20.000 satu sak. Itu kalau lo mau. Kalau enggak ya kagak apa-apa. Bang. Apa lagi? Masa sih semen satu sak dihargain 20.000? Alah, lo semen hasil nyolong di pabrik aja lo tantan. Kalau lo jual tempat lain juga belum tentu laku, iya kan? Tapi kan, Bang, harga pasaran sekarang udah naik. Gua beraninya 20.000. Kalau lo mau, boleh. Ya udah deh, Bang. Nah, ini namanya bisnis. Jai, Jelani. Saya kan. Lo angkat barang-barang tuh semua ke gudang ya. Baik kan. Banyak banget lagi dah. Jai, udah. Udah kan. Berapa? Semuanya ada 50 sak kan. Nih, 1 juta. Tambahin lagi dong, Bang. Loh, kesepakatan kita kan 1 juta. Ntar lo kalau ada barang lagi, lo bawa kemari lagi ya. Baik, Bang. Saat hatiku dingin beku, ku cari tangga ampunanmu. Maha pengasih, aku jalan amal dan hidayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Para santriwan yang Bapak cintai, sebagaimana kalian ketahui, hari raya kurban segera akan tiba. Dan berkali-kali juga Bapak menganjurkan kepada kalian, bagi yang mampu untuk berkorban di tempat kita ini, sesuai dengan syariat Islam. Dan bagi mereka yang tidak mampu, memang tidak dianjurkan. Akan tetapi, sebagai apresiasi ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh patungan. Berapapun jumlahnya terserah kalian, semampu kalian. Ustadz, apakah kita perlu untuk meminta sumbangan kepada jemaah yang lain? Tentu saja. Kewajiban kita untuk mengajak seluruh umat untuk melaksanakan kurban. Tidak terkecuali siapapun, termasuk Bang Husin kita, pemilik pesantren ini. Tapi Pak Ustadz, tahun lalu saja beliau nggak mau kurban. Waktu diminta malah marah-marah. Apapun kita peroleh akhirnya, tidak menjadi masalah. Yang penting bagi kita menyampaikan amanah ini kepada beliau, sesuai dengan amanah orang tua beliau sendiri. Nah, saya mohon kepada Pak Ustadz Salim untuk menjumpai beliau, mengajak beliau untuk berkorban. Tidak berkeberatan, Pak Ustadz? Baik, Pak Ustadz. Nah, marilah kita tutup pengajian ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada amanat dari Ustaz Jafar. Sebentar lagi kan mau hari raya kurban. Rencana Abang untuk berkurban? Dengar ya. Gue ini udah banyak berkorban buat lu pade. Noh, lihat. Gedung pesantren noh. Kalau gue pakai buat bisnis lain, bisa menghasilkan duit yang gede. Lu sampaikan baru saja, Pak, ya. Gue kagak mau motong kambing, apalagi kebo atau sapi. Ya? Iya, Bang. Kalau Abang nggak mau, ya nggak apa-apa sih, Bang. Kedatangan saya kemari juga sebenarnya ingin mengingatkan amanat almarhum babinya Bang Husin. Udah. Lu kagak usah ngajarin gue atau bicara soal wasiat. Gue ini bukan anak kecil lagi. Tahu? Pergi sana lu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ayo, bangun lu. Kerja pemoler lu. Maaf, Bang. Juragan mainnya kasar bander sih. Lo emang pantas dikasarin. Lo molor rugi gue, gaji lo. Ya kan lagi nggak ada kerjaan kan. Siapa kata kagak ada kerjaan? No, pasir no, belarangan. Lo benerin. Iya kan. Dasar pemalesan lo. Assalamualaikum, Bang. Salam. Ji. Kenapa? Ane butuh semen sama batako. Kalau bisa nama catnya sekalian deh, Bang. Apa tadi? Semen 4 sak. Batakonya 30 deh, Bang. 400.000. Ani ngutang dulu ya, Bang. Lu gila lu ya. Ngutang dari tadi lu ngomong kalau ngutang. Gue udah ngusir lu dari tadi, tau? Iya, Bang. Kita kan masih saudara, Bang. Masa sama saudara nggak bisa ngutang sih, Bang? Kagak. Soal uang kagak ada saudara. Lu ngutang aja baru lu ngaku saudara. Saudara. Iya deh, Bang. Isi, Bang. Siang, Bang. Siapa yang ngizinin lu ngamen di sini, ha? Siapa? Sana pergi lu. Gua kagak uang receh lu, kagak ada. Kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa, Bang. Tapi jangan ngebentak gitu dong. Setan lu ya, berani lu sama gue. Pergi sana. Cepet. Kita pan diundang haul di pesantren. Abang datang? Kagak, gua lagi males. Bang, kagak boleh ngomong kayak gitu. Tuh pesantren kan warisan babenya abang. Artinya punya abang juga. Gue kata lu sendiri aja yang pergi. Udah sono, bilangin sama Ustaz Jafar gue lagi kagak enak badan. Ya? Bang, jangan pakai bohong segala. Nanti kalau sakit beneran gimana? Lu jadi bini bawel amat. Assalamualaikum, Bang. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Berkali-kali saya mengatakan bahwa kita bukan hanya hidup di alam dunia, akan tetapi kita juga kelak akan hidup di alam akhirat ketika Allah telah memanggil kita. Dan tentunya kita akan kekal di dalamnya. Akan tetapi kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Kalau sekarang dunia ini kita mulia, insya Allah di alam akhirat nanti kita hidup dengan kemuliaan di sisi Allah. Tapi kalau kita penuh dengan dosa, a'udzubillah min dzalik. Allah adalah sebesar-besarnya yang memberi azab. Nah, hadirin hadirat yang saya muliakan, marilah kita sama-sama bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat kehidupan yang telah kita rasakan seperti ini. Kita tidak pernah bayar ketika kita bernafas. Sampai di sini, insya Allah pada kesempatan lain kita akan sambung dengan masalah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Juragan? Lu tolongin gua masang kabel di pagar nih. Cepat. Kok pakai pasangin kabel? Emang pagarnya mau diapain, Juragan? Lu jangan banyak tanya. Yang penting lu kerjain apa tugasnya. Cepat nih. Baik, Juragan. Dari mana nih, Juragan? Ini. Lu pasang dari ujung sono sampai sini, atas sini. Ya? Iya, Gan. Udah buru. Lagi diapain? Lagi gue pasang setrum di pagernya biar aman. Jangan, Bang. Nanti orang bisa mati. Emang entuh yang gue harapin. Kalau maling mau masuk ke rumah kita, pada mampus. Jadi, paling-paling nanti pocongnya yang nyamperin. Iya nggak? Hah? Hah? Udah lu masuk deh. Jangan banyak tanya lu. Udah lu bawa nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa benar rumah Pak Husin, Pak? Iya, saya sendiri. Ada apa? Kenalan, Pak. Saya Pak Marsudi, Pak. Ingin menerapkan bisnis buat Bapak. Bisnis apa? Hah, pasti Bapak akan tertarik. Baik, kita bicara dalam aja, Pak, ya. Iya, masuk, masuk. Silakan. Jual pesantren? Iya, Pak. Lagian, selama ini apa yang menghasilkan pesantren itu untuk Bapak? Coba dipikirkan, Pak. Apa sih untungnya buat Bapak? Nah, mendingan jual aja, Pak. Kebetulan bos saya berani beri dengan harga yang sangat mahal, Pak. Dan dia pun ingin bangun pabrik di sekitar sini, Pak. Nanti kalau tanah sekitar pesantren itu laku, Pak bisa mendapat komisi yang sangat besar, Pak. Dan itu pun kalau harganya di bawah plafon bos saya, Pak. Nah, kalau gitu saya setuju. Emang untuk pesantren selama ini kagak ngasilin apa-apa buat kaya. Kalau dijual untuk pesantren, terus duitnya saya investasiin ke bidang lain yang lebih menghasilkan. Ya nggak, Bang? Apa sih? Jangan, Bang. Abang bisa kualat kalau tuh pesantren sampai dijual. Itu kan amanahnya Babe, Bang. Alah, lu ngerti apa sih soal amanat? Babe kan udah mati. Dia kagak tahu kalau untuk pesantren gue jual. Astagfirullahaladzim, Bang. Abang kagak boleh ngomong kayak gitu. Dosa, Bang. Udah. Ini bini kagak ikut campur urusan laki-laki. Lagian itu kan warisan gue. Bukan lo. Lo rugi apa kalau untuk warisan gue jual? Ayah memang kagak rugi apa-apa, Bang. Cuma, Ayah itu cuma ngingetin abang aja. Ayah kasihan sama abang. Ayah sih maunya kita ini selamat dunia akhirat. Bawel lah. Sana, pergi. Maafin istri saya ya. Dia memang suka gitu. Tapi soal yang tadi saya akan pikirkan. Ya. Masa Bang Husin bisa berbuat setega itu? Yang saya dengar tadi pagi seperti itu, Pak Ustadz. Bu Minah sendiri yang menyampaikan kepada saya tadi pagi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini tidak bisa dibiarkan. Pesantren ini adalah amanah dari orang tuanya sendiri yang harus dijaga dan dilestarikan. Ini adalah sebuah dosa besar kalau dia sampai menyelewengkan amanah ini. Kalau dia sampai menjual. Masya Allah. Kalau begitu, kita harus sampaikan kepada Bang Husin mengenai amanat ini. Agar dia bisa membatalkan niatnya, Pak Ustadz. Ya. Ya. Dengar ya, Pak Ustadz. Untuk pesantren milik gue. Jadi gue mau apain, terserah sama gue. Sen, itu amanah dari Babe lo sendiri, Sen. Babe gue udah kagak ada. Semua warisannya jatuh ke tangan gue, termasuk untuk pesantren. Jadi pesantren tuh milik gue. Sen, semua orang juga tahu lo itu adalah pewaris tunggal Haji Mukhtar. Semua orang juga tahu. Tapi untuk pesantren terkecuali. Karena amanahnya ya pernah disampaikan sama lo, sama gua juga. Agar pesantren itu tidak dijual. Harus dijaga dan dilestarikan. Udah Ustaz, gue kagak mau denger apa-apa lagi. Babe gue udah mati. Amanat orang yang udah mati bagi gue kagak ada gunanya. Jadi lo kagak bisa ngelarang gue. Gua kagak ngelarang, Sin. Cuma sebagai orang berigame kita kudu ngerti bahwa hidup ini bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti, di mana kita kekal di dalamnya. Ingat, kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita selama hidup di dunia. Nah ini. Kalau kita menyelewengkan, kita menyalahgunakan amanah orang tua, a'udzubillah min dzalik, itu bakal dapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, Sen. Udah. Gue kagak mau dengar ceramah. Ini rumah, bukan masjid. Lebih bagus Ustadz pulang ke pesantren, bilang sama santri-santri Ustadz harus pindah minggu depan. Lu mikir kagak? Lu anak-anak lu pada mau bawa kemana? Ya terserah lu, santri lu bukan santri gua. Masya Allah. Nah, tapi begini aja, gue masih berbaik hati sama lu. Untuk pesantren kagak gue jual semuanya. Masih gue tinggalin masjidnya. Masjidnya kagak gue jual. Jadi lo boleh bawa santri-santri lo semua pindah ke masjid. Udah deh, lo gak usah pikir-pikir lagi. Sekarang lo pulang, bilang sama santri-santri lo supaya beres-beres dan berangkat pindah ke masjid. Masya Allah. Sen, gue memang kagak pernah benar ngomong sama lo, Sen. Abang yakin mau menjual pesantrennya? Iya. Lu kagak denger ya? Pesantren itu memang mau gua jual. Tadi siang juga Ustaz Jafar udah kemari. Gue juga udah bilang sama Ustaz Jafar bahwa pesantren itu mau gua jual. Sekarang lu pulang aja pesantren, bilang sama santri-santri segera pindah. Hah. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. السلام عليكم. Saya terpaksa menyampaikan berita buruk ini kepada kalian. Dalam waktu dekat ini kita harus sudah pindah dari pesantren ini karena Bang Husin akan menjual pesantren ini. Saya mohon kalian tidak perlu bereaksi ya. Karena saya tetap bertanggung jawab atas proses belajar mengajar kalian. Amin. Kita mau pindah kemana Pak Ustadz? Untuk sementara waktu kita bisa pindah ke masjid, Pak Ustadz. Pindah ke masjid, Pak Ustadz? Ya mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada seorang dermawan yang akan membantu kita. Ya. Jadi oleh sebab itu, saya mengharapkan dari kalian untuk berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah. Tidak ada kata yang mustahil apabila Allah telah mengatakan kun fayakun kata Allah. Ya. Mari kita mulai pengajian lagi. Silakan Pak, dihitung dulu uangnya. Barangkali nanti kurang jumlahnya itu. Jadi, saya boleh ngitung nih? Oh, silakan, silakan, silakan Pak. Bang, abang jadi jual tuh pesantren, Bang. Kan kemarin gue udah bilang sama lo mau jual tuh pesantren. Jangan, Bang. Abang bisa celaka, Bang. Apa abang nggak ingat peristiwanya Bang Madun? Dia mati kesambar petir setelah 2 hari dia jual tanah kuburannya, Bang. Alah, tuh karena dia aja yang bodoh. Bego, ada petir kok diem aja. Tempat lo bukan di marino, di dapur. Gila, ayo. Kalau bisa, saya juga minta bantuan Bapak untuk ngebebasin tanah pesantren sekitar milik Bapak. Kalau berhasil, Bapak tidak akan saya lupakan, Pak. Itu Bapak jangan khawatir. Saya pasti bantuin. Apa yang Bapak inginkan, pasti Bapak dapetin. Kalau soal lobby, itu jagonya nih, Bang Husin. Saya percaya sama Bapak. Wah, Pak Husin benar-benar keterlaluan. Masa pesantren dijual? Orang seperti Pak Husin pasti kualat. Kata Pak Ustadz, doa orang taat nuraninya pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau gitu kita doain aja biar hidup Pak Husin celaka. Jangan pernah mendoakan orang seperti itu. Itu perbuatan yang buruk. Tapi Pak Ustadz, perbuatan Pak Husin kan sudah zolim. Wajar saja kalau kita doakan dia seperti itu. Biar jadi pelajaran buat dia Pak Ustadz. Sebaik-baiknya contoh adalah contoh dari Rasulullah. Sejahat apapun terhadap dia, dia selalu bersikap sopan dan lembut. Bahkan, dia juga mendoakan orang yang menjahatinya agar mendapatkan hidayah. Tapi Pak Ustadz, apa orang seperti Pak Husin bisa dapat hidayah, Pak Ustadz? Kalau Allah menghendaki, semuanya bisa terjadi. Lebih baik kalian sekarang berdoa saja agar kita bisa mendapatkan tempat yang layak. Ya, mari jalan. Kasihani saya, Bu. Tolong. Dari kemarin belum makan saya, Bu. Tolong, Bu. Enak aja lu ngasih duit. Emangnya lu kirain cari duit gampang apa? Apa? Apa urusan lu? Dia mau makan kek, mau mati kek, kan bukan urusan lu, urusan dia. Lo, pagi-pagi lu udah ngemis, pergi lo, pergi. Bang, jangan kasar seperti itu dong, Bang. Apa Bang tuh nggak punya rasa kasihan sedikit aja sama orang yang udah tua kayak begitu, Bang? Bawel lo, pergi lo. Apa lagi, Pak? Bate mere 3.000. Udah, cannya kagak? Kagak, Bang. Duitnya kagak cukup. Ye! Jalan nih! Iya, Gan. Ada apa, Juragan? Kaso 25. Bata sama semen. Eh, 8 sak. Bate 3.000. Baik, Juragan. Ngapain kagak lakinya aja kemari, Pak? Laki aye lagi kagak enak badan, Bang. Laki sakitmu. Ape kagak minta cerai aja. Hus abang. Tolong. Juragan. Aduh. Hah? Lu apain bandai gue, ha? Ampun, Gan. Saya nggak sengaja. Gan, tulungin saya, Gan. Saya nggak ikut bangun, Gan. Mati aja lu sekalian. Lu gua pecat. Kerjaan lu kagak becus. Gan, Juragan. Tunggu sebentar, Gan. Apa lagi? Gan, saya mohon jangan pecat saya, Gan. Ntar kalau saya dipecat, anak bini saya makan apa, Gan? Anak-anak lo, bini-bini lo. Bukan anak gua dan bukan bini gua. Jadi terserah sama lo. Lo tetap gua pecat. Kerjaan lo sudah kagak becus. Ngerti? Bang, kok angkutin sendiri sih? Si Jalani mana? Jalani doang pecat. Kok pakai dipecat segala sih, Bang? Kerjanya kagak becus. Batu bate diambrukin habis sampai hancur semuanya. Udah, angguran lo bantuin gue. Jangan hebat lo. Anak-anakku, para santriwan, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat dialah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi. Memang kita sedih. Kita telah bergaul sedemikian rupa di lingkungan kita, dengan bahagia, dengan segala problem. Tapi kita tidak boleh terus-menerus bersedih. Kita harus berdoa kepada Allah agar Allah bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Amin, ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Husin barusan meninggal. Yang benar kamu? Benar, Ustaz. ini ada berita duka. Abang kita tercinta, Bang Husin, telah meninggal dunia. Nah, mari kita melayat ke sana. Mari. Bu, Ibu tidak boleh menangis terus seperti gini. Semua yang terjadi ini sudah merupakan ketentuan Allah. Kita manusia tidak pernah bisa untuk minta ditunda sedikit pun. Karena semua yang bernyawa di dunia ini pasti akan kembali kepadanya. Termasuk kita. Iya, Pak Ustadz. Yang ayah sesalin, suami ayah kagak nyebutin kalimat syahadat sebelum dia mati. Astagfirullah. Ayah sedih sekali, Pak Ustadz. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba keluar air? Pak Ustadz, kuburannya ngembang, Pak. Iya. Pak Ustadz, aneh ya. Sekarang kan musim kemarau. Ambil ember. Pak Ustadz, kenapa jadi begini, Pak? Ibu yang sabar, Ibu Aminah. Mungkin daerah sini sumber airnya banyak. Jadi kebetulan mereka ini menggali di sini yang ada sumber airnya. Berdoa aja ya, Bu, ya. Cepat. Lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Ustadz. Ngembang lagi. Gimana, Pak Ustadz? Dibersihkan lagi, Pak Ustadz. Ya, kurus lagi lah, coba. Masih hidup. Kulitnya setengah mati. Udah mati. Malah nyusahin. Nggak boleh ngomong gitu. Ya, kapok banget. Pak Ustadz, mendingan kita pindah aja, Pak Ustadz. Kayaknya di sini nggak bakal benar. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita pindahkan saja ke Kampung Pamunjen? Di sana tanahnya cukup tinggi. Kecil kemungkinan di sana ada sumber air. Ya, lagi pula, sudah mendekati maghrib, Pak Ustadz. Lebih baik kita pindah sekarang. Ya udah, kalau gitu kita terpaksa pindah ke tempat yang lain. Ayo, mari. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ustadz. Airnya ngembang lagi, Pak Ustadz. Ya, begini lagi. Ini sih bukan gara-gara tanah kuburannya yang mengandung sumber air. Tapi jelas-jelas asap. Ah, nggak masuk akal. Di tanah kering seperti ini, pasti deras airnya. Mana nih, Pak Ustadz? Pak Ustadz, sebaiknya kita kuburkan saja di sini. Kita tidak bisa cari tempat lain. Sudah maghrib, Pak Ustadz. Ya. Ya. Ambil batu. Ambil pemberat. Ya, ayo, bantu, cepetan, ayo. Udah mau maghrib ini. Ayo, cepat. Cepat. Ayo, bantu. Yang tengah. Bantu, ayo. Bagian kepalanya tuh, ya. Enggak cepat. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu memanggil saya? Begini, Pak Ustadz. Saya tahu apa yang terjadi kemarin di kuburan. Itu adalah azab yang diturunkan oleh Allah. Lantaran suami Ae semasa hidupnya kagak amanah terhadap wasiat dari almarhum babenya. Lalu, Bu? Ae mau balikin tuh pesantren ke Pak Ustadz. Tapi kan pesantren itu kan sudah dijual, ya, Bu? Duitnya udah Ae balikin semuanya, Pak Ustadz. Lagi pula akte jual beli itu pesantren memang belum diteken. Jadi kagak apa-apa juga kalau Ae batalin itu penjualan pesantren. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illallah. Ya Allah, aku mengucapkan terima kasih kepadamu, ya Allah. Engkau telah mengijabah doa para santriku, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa Ibu Aminah, ya Allah. Ampunilah dosa Bang Husin, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tempatkanlah dia di sisimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.